jam dari jeti ini memang agak memenatkan. Jadi ramai yang menumbangkan diri. Cuaca bang dengan Naza sedang bermeditasi. Semuanya tinggal sekarang Openg selaku organizer sedang melayan tekong. Kalau tak nanti tekong terlelap dan kita akan sampai ke Indonesia. Jadi Openg di sini telah menjalankan fardu kifayah untuk membantu tokeng tekong supaya terus tabah menempuh perjalanan selama 2 jam ke Pura Jarak. Sebenarnya bagi tekong benda ni biasa je, tapi kita yalah, orang kata tanggungjawab sosial.